Halo guys, balik lagi. Hari ini kita bakalan review kacamata gaming. Nah jadi guys, mungkin beberapa dari kalian masih bingung, kok ada kacamata khusus gaming? Itu tuh maksudnya kayak gimana? Nah jadi guys, di video hari ini aku bakalan jelasin ke kalian fungsi-fungsi kacamata gaming itu apa aja dan apakah benar-benar berfungsi seperti yang diiklankan guys. Nah oke guys, sebelum kita mulai langsung aja kita lihat terlebih dahulu versi close up dari kacamata ini guys. Nah, oke guys, kira-kira tuh seperti itu kacamatanya. Dan kalau kalian tuh beli guys, kalian tuh bakalan dapat kotaknya tuh simple banget. Kotaknya tuh ada tulisannya Gunder Advanced Gaming Eyewear, sama belakangnya tuh kayak gini. Simple banget. Dan juga kalian bakalan dapat satu buah ini, apapun ini namanya lah, cover untuk kacamata kalian kalau kalian mau bawa pergi-pergi guys. Nah oke guys, mungkin sebelum kita bahas lebih detailnya lagi, mungkin sekarang aku bakalan bahas dulu ya fungsinya dari kacamata gaming itu apa aja. Nah oke guys, jadi di sini aku sekarang ada artikel dari Hello Sehat. Seperti biasa linknya ada di deskripsi di bawah kalau kalian mau baca lebih detail. Di sini dia bakalan jelasin fungsi-fungsi kacamata anti radiasi itu apa. Dan ini kita baca aja dari sini. Kacamata anti radiasi merupakan kacamata khusus bertujuan untuk melindungi penglihatan Anda saat menatap layar komputer. Apakah kacamata anti radiasi itu efektif? Katanya Dr. Jeffrey, spesialis mata, mengatakan bahwa efektivitas kacamata ini bergantung pada pemakainya, guys. Nah, jadi katanya di sini kalau kita sebelumnya udah ada problem di mata kita, contohnya seperti mata merah, mata lelah, atau mata kering, penglihatan buram, dan diharuskan untuk bekerja di depan layar monitor dalam waktu yang lama, kacamata ini dapat menjadi solusi yang tepat. Nah, oke guys, jadi di artikelnya yang tadi itu nggak dijelasin ya kenapa kok cahaya monitor itu bisa merusak mata. Nah, jadi guys, sepengetahuanku cahaya monitor itu mengeluarkan yang namanya itu cahaya biru. Nah, cahaya biru itu guys, kalau kita ngelihat cahaya biru terlalu lama itu bakalan dapat merusak mata kita. Nah, jadi guys, fungsi kacamata ini itu guys adalah untuk mengurangi cahaya-cahaya yang dapat merusak mata itu saat masuk ke dalam mata kita, guys. Nah, jadi contohnya nih sekarang aku ngeliat warna putih, itu warnanya tuh agak sedikit orange, lalu warna birunya nggak terlalu sakit di mata. Nah guys, mungkin kalian penasaran ya, apakah lensanya warna orange ini bakalan dapat mengganggu produktivitas kalian saat kalian lagi main atau kalian mau tuh lagi edit, itu apakah bakalan ngefek ke warna-warnanya banget, apakah bakal mengganggu penglihatan kalian. Nah sekarang nih guys, aku bakalan tunjukin ke kalian, aku bakalan rekam dari HP ku dan aku bakalan taruh kacamatanya di depan lensanya. Jadi kalian bakalan dapat lihat kira-kira tuh orange-nya tuh se-orange apa guys. Nah kira-kira guys, orange-nya tuh se-orange ini nggak terlalu beda sih sebenarnya sih. Kalau aku sendiri sih nggak terlalu ngefek ya menurutku. Nggak terlalu aneh, nggak terlalu berbeda dengan penglihatannya kalau tanpa kacamata. Jadi sih kalau untuk aku sih nggak terlalu mengganggu. Nah cuman sih guys, kalau kalian pakai ini untuk ngedit video, khususnya untuk ngedit foto, itu sih kayaknya sih kurang tepat guys kalau kalian pakai kacamata ini. Soalnya ini bakalan mengubah warna-warna yang kalian lihat guys. Soalnya kan kalau kalian ngedit foto atau video tuh kan kalian mesti bener-bener warnanya tuh mesti 100% bener ya, mesti 100% akurat. Jadi kalau kalian pakai kacamata ini sih kayaknya sih aku nggak saranin guys. Jadi kalau tapi kalau misalnya kalian cuma untuk main game atau mungkin kalian lagi kerja tugas ngetik-ngetik, itu sih cocok banget guys. Nah oke guys, sekarang pertanyaan lainnya, bang, aku biasanya nggak pernah pakai kacamata. Nah kalau pakai kacamata sambil main pakai headset tuh apakah nyaman? Nah jawabannya guys, sebenarnya sih ini bisa dibilang tuh nyaman ya. Soalnya di sini tuh guys, frame-nya itu juga tipis. Jadi kalau kita pakai headset, nah kalau aku pakai headset gini guys, aku sih nggak berasa kayak pakai kacamata guys. Soalnya ini bener-bener nyaman, headsetnya juga enak juga sih sebenarnya. Jadi sih nggak ada kerasa sakit sama sekali guys untuk sekarang. Nah cuman salah satu minusnya ya, kalau aku udah pakai ini terlalu lama, misalnya udah 1 jam sampai 2 jam, itu aku mungkin nggak tahu kenapa ya, mungkin pemakaiannya agak gak tepat gitu kadang guys. Itu tuh agak sakit ya, di bagian kupingku tuh agak sakit. Jadi aku mesti kadang-kadang mesti aku buka headsetku, lalu aku mesti pasang lagi guys, aku mesti pasin lagi gitu guys. Soalnya kadang-kadang kalau terlalu lama itu agak sakit. Nah itu adalah salah satu minusnya ya guys ya. Nah oke guys, sekarang aku nih sering duduk di depan layar komputerku tuh hampir setiap hari dari siang sampai malam. Mulai dari ngedit foto, ngedit video, lalu ngedit apapun, lalu aku buat video, aku main, itu aku di depan komputerku terus. Dan tuh biasanya tuh guys, mataku tuh sering berair. Nah karena mataku tuh sering berair, makanya tuh aku pengen nyobain kacamata gaming ini guys. Dan apakah bener-bener berfungsi? Jawabannya tuh adalah iya.
berfungsi, cuman memang berfungsinya tuh enggak 100% guys. Jadi memang biasanya tuh mungkin aku berair, kalau aku pakai ini tuh guys lebih minimal berairnya tuh enggak sebanyak biasanya, cuman ya tetap berair. Kadang-kadang masih tetap berair, jadi enggak bakalan menghilangin 100% problem-problem mata yang kalian punya guys. Jadi misalnya mata kalian biasanya kalau kalian main terlalu lama, misalnya mata kalian tuh biasanya merah. Nah, kalau kalian pakai ini guys mungkin enggak terlalu bakalan merah-merah banget. Cuman tuh enggak bakalan 100% menghilangkan problem-problem kalian. Nah, itu adalah salah satu hal yang mesti kalian ingat-ingat guys. Itu adalah opini pribadiku ya. Aku pakai ini enggak 100% menghilangkan problem yang aku punya guys. Nah, oke guys, seperti biasa di akhir video aku bakalan kasih tahu kalian positif dan negatifnya produk yang aku review. Nah, kayaknya sih untuk positifnya tadi kita udah bahas semua ya. Positifnya ya tadi tuh yang fungsinya itu bakalan lindungi mata kalian, mengurangi problem-problem mata kalian guys. Nah, kayaknya sih sekarang positifnya udah, kayaknya sih sekarang langsung aja kita bahas ke negatifnya guys. Oke guys, negatif pertama, kalau aku pakai kacamata ini terlalu lama sambil pakai headset itu kadang-kadang tuh sakit guys, soalnya terlalu neken ke tulang telinganya ini guys. Cuman itu aku nggak tahu ya kenapa ya, kok aneh ya. Mungkin kadang-kadang tuh aku pakainya nggak pas gitu guys, jadi terlalu neken jadi agak sakit. Tapi ya udahlah ya. Lalu untuk negatif keduanya, kalian tuh beli ini 800.000, tapi kalian nggak dapat kotak guys. Kalian cuma dapat kain kayak gini untuk nyimpen kacamata kalian. Jadi kalau kalian nih bawa ini traveling, itu sih kayaknya bakalan bisa ada resiko rusak ya. Soalnya kalian cuma dapat kain kayak gini guys. Nah, cuman di sini aku udah punya kotak kacamata sendiri. Jadi sih problemnya udah solve. Nah, untuk negatif ketiganya sih kacamata ini guys, khususnya yang merek Garner versi MLG ini agak susah dicari di Indonesia. Ini aku tuh beli dari Tokopedia, linknya ada di bawah. Itu sisa satu doang yang aku beli ini guys. Dan ini aku gak tahu ya, ini kayaknya ini buatan Eropa kalau gak salah. Jadi di Indonesia ini agak jarang yang jual guys. Nah, cuma tenang aja kalau kalian cari yang merek ini, kalau gak ada, tenang aja. Di Tokopedia tuh banyak banget alternatif merek-merek lainnya guys. Salah satunya tuh ada yang mereknya tuh namanya tuh Optics. Ini aku rekomendasi juga. Dan ini tuh harganya murah. Kalau yang ini tuh kan harganya 800.000, kalau yang ini tuh harganya cuma 150.000 guys. Efeknya sih sama, lensanya juga orange, cuman perbedaannya sendiri adalah dari segi kualitasnya guys. Yang ini tuh kualitasnya lebih dari plastik, yang ini tuh lebih, gak tahu ya ini bahannya apa, cuman yang pasti lebih bagus guys kualitasnya. Oh guys, kira-kira negatifnya sih kayaknya 3 itu ya tadi ya. Agak susah dicari, lalu dapat cuman dapat covernya cuman dapat ini doang, sama bakalan agak sakit kalau kalian pakainya terlalu lama guys. Kira-kira sih untuk review kacamatanya sih seperti ini dulu guys. Kalau kalian ada pertanyaan jangan lupa untuk tinggalin komen kalian di bawah. Kalau kalian suka dengan review ini jangan lupa tinggalin like di bawah. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa di subscribe. Kalau kalian subscribe jangan lupa pencet tombol notifikasi bell. Jadi kalau aku post video baru atau aku live streaming, kalian bakalan dapat notifikasi langsung dari YouTube. Oke guys, thank you for watching. Bye bye.